Pernah tak rasa kulit macam tak cukup hydration walaupun dah pakai pelembap setiap hari? Kadang-kadang kita ingat sudah cukup lah kita jaga kulit tu kan. Macam dah cukup jaga tapi kulit masih ada rasa macam tak selesa, rasa gatal, tegang dan taklah begitu licin bila disentuh. Atau mungkin kulit anda cepat merah dan meradang apabila terkena sinar matahari ataupun selepas cuba produk yang baru. Sebenarnya kan ini semua petanda skin barrier anda perlukan perhatian. Jadi saya cadangkan ya untuk anda menggunakan satu bahan ini yang boleh bantu untuk pulihkan keadaan kulit anda itu, iaitu Pantenol. Apa yang menarik sangat tentang Pantenol ini sampai banyak sebenarnya produk yang menggunakan bahan ini? Jom kita bincang lebih lanjut dalam video kali ini. Let's glow together. Hi glowers, pernah dengar tentang Pantenol? Kalau anda macam saya, jenis yang suka tengok, periksa senarai bahan dalam produk penjagaan kulit, anda mesti pernah nampak nama bahan ini. Pantenol ini sebenarnya juga dikenali sebagai vitamin B5, ya, vitamin B5. Ia selalu digunakan dalam produk macam pelembap, serum, cuci muka pun ada, shampoo pun ada. Bila disapukan pada kulit ini, Pantenol akan bertukar menjadi pantothenic acid yang penting untuk membuatkan permukaan kulit itu rasa lembut, anjal dan sentiasa terhidrat. Cukup lembaplah maksudnya. Pantenol ni berfungsi sebagai humectant, sama macam hyaluronic acid. Ia membantu untuk mengunci kelembapan untuk memastikan skin barrier jadi sehat. Sebenarnya Pantenol pada peringkat awal banyak digunakan dalam rawatan penyembuhan luka yang kemudiannya barulah diperkenalkan ke dalam produk kecantikan kulit. Selain melembapkan kulit, Pantenol juga ada sifat anti-inflammatory untuk mengurangkan keradangan, kemerahan dan kegatalan kulit sebenarnya tau. Apa buktinya? Kajian pada tahun 2012 mendapati produk topical yang disapu yang ada Pantenol mampu mengurangkan gejala kerengsaan seperti kekeringan, kemerahan di kalangan pesakit yang menjalani pemindahan kulit, pesakit yang alami kecederaan akibat luka terbakar dan masalah kulit seperti dermatosis. Bukan itu saja, satu kajian daripada International Journal of Cosmetic Science mengesahkan bahawa cecair rawatan kuku khas yang mengandungi 2% Pantenol juga terbukti mampu menjadikan kuku lebih fleksibel, jadi lebih kuat apabila disapukan secara konsisten selama 7 hari. Maksudnya apa tu? Maksudnya Pantenol bukan saja melembapkan kulit, malah boleh berfungsi sebagai pelembap untuk kuku yang sihat. Selain kebaikannya yang saya sebutkan tadi, kenapalah Pantenol ni jadi pilihan ramai? Ya? Pertama sekali, Pantenol sangat mesra kulit. Ya? Tak kisahlah anda jenis kulit kering ke, berminyak ke, kombinasi ke, semua boleh guna. Sebab apa? Pantenol ni lembut pada kulit dan agak jarang kita dengar orang yang mengalami iritasi sebab pakai Pantenol. Ya? Tapi kalau kulit anda jenis yang super sensitive, let me advise again and again, patch test dahulu dan berjaga-jaga bila menggunakan sebarang produk ataupun bahan yang baru. Kedua, Pantenol ini sifatnya mudah digabungkan dengan bahan lain. Nak gabung dengan niacinamide? Boleh. Nak padankan pakai dengan vitamin C? Pun boleh. Yang penting Pantenol ini tidak mengganggu fungsi bahan-bahan lain yang digabung bersama dengannya. Jadi ramai pengeluar produk skincare memang suka masukkan Pantenol dalam produk mereka. Daripada pencuci muka pun ada, pelembap pun ada, serum pun ada, sunscreen pun boleh dicampurkan ataupun diletakkan bahan yang bernama Pantenol ini. Apakah produk yang mengandungi Pantenol yang anda boleh pertimbangkan untuk guna? Nampak dah dengar semua manfaat tu mesti nak gunakan. Cadangan pertama adalah minimalist 10% vitamin B5 moisturizer. Dengan kandungan 10% Pantenol di dalamnya, ia membantu mengunci kelembapan, memastikan kulit anda sentiasa lembut dan terhidrat sepanjang hari. Di dalam juga ditambah zinc PCA untuk mengawal pengeluaran minyak dan seterusnya membantu mengatasi atau mencegah masalah jerawat. Ya, tekstur pun ringan saja produk ini. Macam tak pakai apa-apa lah sebenarnya. Sesuai sangat kalau anda tak suka produk dengan tekstur yang berat lah, yang likat. Ya, kalau kulit anda cenderung berminyak, pelembap ini memang bagus untuk dipakai. Pelembap ini harganya sekitar RM20 ke RM25 sahaja untuk 50 gram. Berbaloi sangat. Cepat dapatkan. Produk kedua cadangan saya yang mengandungi Pantenol adalah Bio Essence Bio Water
Vitamin B5 Gel plus Sikafor. Kombinasi pentanol dan centella asiatica boleh beri soothing effect tau, melegakan, buat kulit macam rasa tenang, macam lepas pergi spa macam tu. Ha, ada juga niacinamide di dalamnya untuk memulihkan skin barrier ya. Texture serum ini cepat meresap, tak buatkan kulit rasa melekit langsung, memang sesuai untuk semua jenis kulit lah. Terutama kalau kulit anda ni jenis yang selalu meragam, sensitif atau selalu cepat ataupun mudah naik merah-merah ya. Harganya sekitar RM60 ke RM65 sahaja untuk 30ml. Saya kira boleh tahan dalam 1 ke 2 bulan jugalah, bergantung pada penggunaan. Produk cadangan saya berikut yang mengandungi pentanol adalah Skintific Pentanol Gel Cleanser. Kalau anda nak pencuci muka yang gentle pada kulit tapi nak juga yang membersihkan kulit dengan berkesan, guna yang ini. Diperkayakan dengan pentanol supaya kulit tak rasa kering, tak rasa tegang. Tak ada rasa macam kena tarik-tarik lepas dicuci itu kan? Tak ada. Ya. Di dalam produk ini ada ceramide, ada tree halos, sesuai untuk kulit kering dan sensitif, tak perlu risau tentang iritasi ya. Dan harganya RM30 ke RM35 untuk 120ml. Pencuci muka ini memang boleh anda gunakan dalam rutin harian anda. Walaupun bahan yang bernama pentanol ni memang agak kurang dibincangkan kalau kita banding dengan retinol dan bahan-bahan lain tu kan ya, hyaluronic acid. Tapi bahan ini sebenarnya memang bagus, bukan sekadar boleh melembapkan kulit kering ya, dan juga memulihkan kerosakan, boleh menenangkan kulit yang alami iritasi, boleh membantu proses memperbaiki skin barrier. Ha, banyak manfaat dia. Ha, kalau anda ada lagi bahan lain yang anda nak saya bincangkan dalam segmen ingredient spotlight seperti video ini, tinggalkan komen di ruang komen di bawah. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye. Ha, suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang. Ya, subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan. Supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.